Listrik di Pelalawan kalau namanya juga betul. Banyak hal-hal yang perlu kita butuhkan. Negara ini punya utang yang cukup besar buat desa. 70% Indonesia adalah rakyat dari desa-desa. Tapi sabar, sabar, tunggu. Itu jawaban.
Musik dulu, musik, musik sambil turun yang lain. Musik. Bangkit dulu. Oke. Satu lagu dulu, satu lagu. Iwan Fals, oke Bapak. Iwan Fals, bongkar ya, bongkar. Bongkar, jangan wakil rakyat terus, gak bosan wakil rakyat juga gak dengar. Saudara-saudaraku, ada komando nanti. Kalau kita mau bikin rusuh, jangan rusuh duluan, belum waktunya. Saudara-saudaraku, jaga keselamatan, jaga keselamatan. Nanti rame-rame, semangat. Tapi kita berjuang. Kalau hari ini tidak disahkan, maka ketika pemilu 2024 nanti, biarkan beliau yang kerja semua, betul? Biarkan beliau yang membuat TPS ini selesai, betul? Kita nggak perlu memperbantukan beliau, betul? Yang kedua saya bilang tidak perlu ada pelayanan di desa, betul? Sebelum undang-undang nomor 6/2014 disahkan. Saudara-saudara, senasib sepenanggungan, mari kita berjuang. Jangan ada yang di GBK, semua kemari. Ya, demi kepentingan kita orang banyak, bukan kepentingan pribadi kepala desa. Semangat! Kepentingan masyarakat desa, betul? Jangan ngomong besar, Indonesia emas 2045, kalau desa masih sengsara, desa masih bangsat, desa masih tertinggal. Oleh karena itu, mari revisi undang-undang nomor 6 jawabannya untuk desa sejahtera, untuk desa maju, untuk desa mandiri. Gak perlu kalau maju mengurutkan dana desa lagi. Cukup potensi desa kita akan kita gali dengan putra-putri terbaik desa Indonesia. Betul? Itu aja saudara-saudara dari saya. Mari kita berjuang, kita berdoa. Semoga kedua DPR ini, Ibu Bapak Morali khususnya, Ketua DPR RI, mau mengesahkan, mau membahas, mau mendatangani revisi undang-undang nomor 6/2014. Kita doakan beliau biar panjang umur sehat walafiat. Kita jadi, kalau hari ini beliau datang di tempat kita, mengamini mentantangani, kita ucapkan semua sepanduk terima kasih kepada beliau di desa-desa. Setuju? Kita buat sepanduk ucapan terima kasih kepada Ibu Puan Maharani yang telah mengesahkan, yang telah menantangani untuk pembahasan undang-undang nomor 6/2014. Setuju? Semangat! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Okay. Itu tadi belum acara resmi, saudara-saudara. Ya, tolong. Tidak yang bersifat, mau taksi maupun anak bis, yang akan melukai petugas maupun masyarakat sekitar.